Pemirsa, Presiden Joko Widodo memanggil Erick Thohir dan jajaran PSSI ke Istana Negara. Selain menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan PSSI yang baru, Jokowi juga menitipkan sejumlah pesan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pemerintah mendukung PSSI untuk membangun training camp Timnas Indonesia dan memperbaiki infrastruktur lapangan. Presiden Jokowi juga mendukung sejumlah soal perbaikan perizinan pertandingan sepak bola di Indonesia, yaitu semua izin pertandingan harus sudah keluar pada 3 bulan sebelum pertandingan. Membackup PSSI dalam membangun training camp yang dibutuhkan oleh tentu tim nasional kita, infrastruktur lainnya seperti lapangan-lapangan pertandingan yang memang akan dipakai untuk kejuaraan-kejuaraan internasional. Pemerintah juga mendukung terutama bagaimana perizinan bila memungkinkan dan harus dipastikan bahwa sudah keluar seluruhnya 3 bulan sebelum musim kompetisi. Ini tentu bagian yang luar biasa yang selama ini menjadi kendala. Dan pemerintah juga mendukung, tadi disampaikan melalui Kapolri, tidak hanya perizinan tetapi juga bagian perbaikan daripada tentu sistem pengaturan skor, di mana Kapolri sendiri kemarin sudah menyampaikan sudah membuat satgas daripada mafia.